Beredar di media sosial, seseorang yang belum diketahui identitasnya mengenakan pakaian serba putih dan kacamata hitam di Desa Tambasari, Gading Rejo, Pringsewu, Lampung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, manusia berjubah serba putih itu meminta-minta sumbangan tanpa berbicara. Warga sekitar menjadi geger karena aksi yang tak biasa itu. Soal meminta sumbangan, beberapa warga tak mempersalahkannya. Namun, aksinya yang tiba-tiba muncul turut membuat warga sekitar khawatir. Bahkan, terkadang menyambangi rumah warga malam hari. Informasi dari sejumlah warga, manusia berjubah serba putih tak hanya berkeliling di Desa Tambasari, tetapi juga di sejumlah desa di Pringsewu. Mengenai hal ini, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian ataupun aparatur desa setempat. Namun, warga nampak was-was karena aksi manusia berjubah putih tersebut.